Sejumlah aturan untuk mendapatkan kebutuhan pertanian cukup menyulitkan petani di Kabupaten Cirebon. Salah satunya diakui pemerintah Desa Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Seperti bahan bakar minyak yang tak bisa sembarang dibeli, padahal BBM itu sangat dibutuhkan petani untuk menghidupkan pompa air demi mengaliri lahan pertanian yang hanya mengandalkan tada hujan. Tak hanya itu, keterbatasan pupuk juga menjadi kendala para petani untuk mendapatkan pupuk. Petani harus menunjukkan KTP, itu pun dengan jumlah terbatas. Apalagi sekarang beli bensin nggak sembarangan bebas. Iya, betul, Pak. Petani, Pak. Bensin sekarang juga susah ya, Pak, ya? Susah bensin juga. Untuk beli paket trigen nggak boleh. Mm-hmm. Harus kopanya yang dibawa ke pom bensin. Para petani merasa menjerit di situ, Pak. Mm-hmm. Yang kedua, masalah pupuk juga menjerit, Pak, masalah pupuk. Pupuk. Petani, ya. Mm-hmm. Yang awalnya bebas beli pupuk tanpa kartu, sekarang harus pakai kartu. Sedangkan namanya kartu punya jeda, Pak. Mm-hmm. Punya aktif, enggak, gitu loh. Jadi, serba susah sekarang petani, Pak, pokoknya. Kehidupan petani. Sementara petani berharap pemerintah memberikan kebijakan khusus bagi para petani untuk memudahkan aktivitas menghidupi lahan pertanian mereka. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.